jadi tata dan bahasa. Iya. Lidah saya terbiasa lidah bahasa Sunda. Kemudian saya harus belajar bahasa Jawa Timuran dan itu butuh proses mentor tiap kali syuting. Memang selalu ada beribet lidahnya, pegel pasti. Kalau saya lama-lama juga tuh ini saya bisa lebihnya itu ngomong ke rumah sih. Pertama ada gitu ya. Ajongan melihara saya bisa. Jadi ya itu tantangan baru, tapi saya suka karena kalau ketemu dengan proyek baru, saya mendapatkan ilmu baru. Ya. Walaupun usia saya bertambah tua, tapi ilmunya bertambah itu membuat saya bahagia. Kerja dalam satu proyek. Jadi sekali lagi terima kasih sudah memberikan ilmu baru. Nah itu juga momen besar buat saya bahwa ternyata mempelajari seorang istri yang kemudian sami tak wapoknya sama suami, ya. Tapi kemudian suaminya juga memberikan keleluasaan untuk tetap mempercayai ilmu istrinya itu untuk disampaikan secara setara. Jadi di sini tuh ada sebuah nilai-nilai perempuan sebagai ibu yang tadi dibilang ya. Nyuruh anaknya untuk dijodohkan dengan pilihannya, tapi anaknya merasa enak aja. Gitu. Jadi ada ketegasan yang dibalut dengan kasih sayang dan penuh kesantunan bahasa seorang ibu kepada anaknya. Jadi anaknya yang, aduh, ya mak gue mintanya baik, tapi gue harus, tapi gue gak bisa nolak. Iya. Yeah. Ada gitunya. Itu gak gampang, karena saya tipe orang yang to the point, saya tuangnya. Gak mau nak, gak boleh nak gitu, saya tuh cukup tegas gitu. Tapi di sini kan ketegasannya itu harus dibalut dengan kasih sayang bahasanya. Agak pegel juga sih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!